Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bercakap daripada masjid di tengah-tengah bandar Seoul di Korea. Alhamdulillah selamat menunaikan sembahyang Zuhur dan Asar. Ini mungkin kali yang keempat saya sempat menjejak kaki di masjid ini yang saya dikhabarkan dibina oleh sokongan yang kuat daripada kerajaan Malaysia di zaman Allahyarham Tengku Abdul Rahman ataupun Tengku ataupun Tun Abdul Razak, di zaman-zaman pemerintahan mereka, yang berikan satu mercu syiar Islam di tengah-tengah bandar Seoul ini. Alhamdulillah kalau kita melihat, inilah masjid yang berada di tengah-tengah bandar Islam ini yang dikelilingi oleh banyak restoran halal yang berada di seluruh pelosok bandar yang kecil ini, dipenuhi dengan restoran-restoran halal, mudah untuk kita mendapatkan makanan. Dan di sini tempat ramai orang pelancong-pelancong Muslim yang datang untuk bersembahyang dan juga untuk melihat bagaimana aktiviti keislaman yang berada di Korea ini. Saya dikabarkan terdapat seramai 100,000 penduduk Islam di Korea, sama ada daripada pendatang-pendatang luar ataupun orang-orang asing dan juga orang-orang Korea sendiri. Jadi inilah gambaran yang boleh saya tunjukkan sedikit. Masjid di Seoul ini, yang kat bawah sana itu adalah restoran yang penuh sepanjang jalan, dan di atas sini adalah masjid yang dua tingkat ataupun tiga tingkat untuk kegunaan orang-orang Islam dan juga pengunjung-pengunjung Islam di bandar Seoul ini. Jadi insyaAllah kita akan terus berterus lagi dalam siri-siri yang lain dari masa ke semasa untuk saya mengupas sikit sebanyak tentang negara yang cukup hebat ini, negara yang paling miskin yang terpaksa makan ikan kering untuk makanan tengah hari dan juga malam, dan terpaksa memakan separuh daripada semangkuk kecil nasi setiap hari kerana kebuluran dan kefakiran yang cukup hebat pada tahun 60-an, 70-an. Tetapi menjadi negara yang cukup hebat, iaitu dengan satu sahaja, iaitu mereka bersedia untuk melakukan jalan perjalanan yang jauh, iaitu melakukan R&D, Research and Development. R&D merupakan satu-satunya jalan keluar kepada kemajuan. Bangsa Eropah bangun dengan R&D. Amerika juga bangun dengan R&D. Jepun juga bangun dengan R&D, Research and Development. Juga Korea dan sekarang China dan India dan sebagainya. Jadi tuan-tuan dan perempuan, memanglah R&D merupakan satu perkara yang tidak dapat tidak kita utamakan dan kita berikan fokus untuk membina minda kita, cara berfikir, cara membangun. Dan juga dengan R&D kita boleh memajukan pemikiran anak-anak muda kita, dan mereka menjadi orang-orang yang sentiasa mencari peluang, membangunkan idea-idea, sehinggalah timbulnya perindustrian kereta, perindustrian telekomunikasi, syarikat Samsung yang bermula daripada perusahaan keluarga yang mula dengan penjualan gerai-gerai noodle ataupun mie dan bihun. Masyarakat Korea menjadi satu syarikat gergasi dari segi telekomunikasi dan sebagainya kerana mereka percaya kepada R&D, Research and Development. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita sedikit ilham bagaimana belajar pada negara-negara yang mereka miskin, fakir, kedana memang miskin sangat. Miskin teruk-teruk, kita tengok sejarah mereka dalam tahun 60-an, 70-an, memang cukup miskin, tapi mereka bangun kerana mereka boleh dan bersedia melakukan perjalanan yang jauh dengan mengambil jalan yang sukar, yang payah, iaitu melakukan segala bentuk pengkajian, pembacaan dan juga inovasi dari segi idea dan minda membentuk produk yang diperlukan oleh masyarakat pada hari ini. Kalau kita sudah ada supply yang cukup, demand akan datang kepada kita. Masa kita umat Islam tidak ada supply yang cukup. Supply kita sentiasa berkurangan. Malah supply yang ada pun semakin hari semakin kurang ilmu, akhlak, ketampilan diri dan sebagainya. Jadi bagaimana kita boleh ke hadapan kalau tidak ada supply yang cukup untuk menjadikan demand, tuntutan masyarakat dunia pada hari ini. Cukup sekadar itu.
Kita jumpa lagi dalam sesi yang lain. Cuaca agak sejuk dalam kurang lebih pagi tadi dalam minus 2 dan 3. Tengah hari ini mungkin minus 1 ataupun mungkin agak boleh tahan sikit. Tapi pagi tadi agak kesejukan. Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan. Kita bertemu lagi dalam kembara di kota Seoul ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.